Semakin lama dinonton, semakin serem ya filmnya. Gimana ya kalau tiba-tiba hantu itu datang ke rumah kita? Perasaan Akila gak enak ya kita. Om Yuda juga merinding nih Akila. Alhamdulillah, pocongnya udah hilang. Aneh banget ya bro, kok siang-siang gini ada hantu sih? Gimana kalau kita lanjut nonton film horornya lagi yuk? Ayo! Itu siapa ya yang ngetuk pintu? Jangan-jangan hantu lagi bro! Ih, serem! Papa sama Miuda lebay banget deh, siang-siang gini mah malah ada hantu. Ya udah, lagi yang buka pintunya. Mana yang gak ada siapa-siapa? Papa, ada bingkisan loh di depan rumah. Apa? Bingkisan? Lah itu punya siapa nak? Jangan dibuka dulu ya, takutnya itu punya orang lain. Iya papa, itu ada bingkisannya loh. Ada tulisannya buat Akila papa. Wow, ternyata isinya boneka papa. Lucu banget loh. Akila, mending simpan aja deh bonekanya di luar sana. Apalagi kan kita gak tahu tuh Akila bonekanya dikirim sama siapa. Udah lebay banget deh. Bisa jadi kan ini bonekanya dari fans Akila tau om. Atau jangan-jangan itu boneka berhantu lagi deh. Ih, serem. Papa sama aja deh kayak Om Yuda. Lebay. Dikit-dikit hantu, dikit-dikit hantu, dikit-dikit hantu. Mana ada sih papa boneka berhantu? Ini boneka lucu nih, bisa dibuka bajunya nih. Kalau orang suka bilangin hantu, nanti mukanya jadi hantu loh. Masa sih muka kita kayak hantu? Coba aja deh lihat. Akila! Sekarang kita bobo siang dulu ya boneka. Boneka juga ngantuk banget nih soalnya. Nanti habis bobo kita main lagi ya. Kok aku jadi merinding gini ya bro? Iya nih bro, sama loh. Ih, suara apaan tuh ya? Mending kita cek aja yuk bro. Sepertinya suara itu dari dapur deh. Nggak ada apa-apa tuh bro. Iya bro. Yuk balik lagi yuk. Yuk. Aduh, kok semenjak ada boneka itu rumah kita jadi serem ya mas bro? Bener bro. Aku merasa ada yang menghantui kita loh. Asal kamu tahu loh, tadi itu waktu aku buang air besar di kamar mandi, lampunya nyala mati bro. Ah, dan lebih anehnya lagi nih bro, waktu aku ngopi di depan, kursinya kegeser sendiri bro. Ih, serem banget. Berarti bener bro, boneka itu adalah boneka berhantu. Solusinya cuma satu sih bro menurut aku, kita harus segera buang boneka itu. Setuju aku bro. Kamu dengar nggak tuh suara itu? Iya, aku dengar jelas kok suara itu, bro. Ih.
Pantesan aja boneka Kilang gak ada di kamar. Ternyata papa dan Om Yuda ambil ya. Kok kita sih Akila? Kita aja kaget nih. Kok tiba-tiba bonekanya ada di samping kita? Om Yuda lasan ya. Mana Rena boneka Akila? Ini bonekanya Akila. Papa sama Om Yuda jangan ambil lagi ya boneka Akila. Pokoknya Kilang gak suka kalau boneka Akila dimainin sama papa dan Om Yuda. Siapa juga yang mau ambil boneka itu? Boneka itu kan berhantu. Boneka, kamu mau main ayunan sih? Kamu harus pakai sabun penanaman. Maafin aku ya boneka. Untung aja kamu gak diapa-apain sama papa dan Om Yuda. Sekarang waktunya kita main lagi yuk boneka. Kok gerak-gerak sih bonekanya? Kilang gak dibolehin sama boneka. Papa! Om Yuda, tolong! Akila! Aduh, Akila! Akila, kamu di mana? Akila! Aduh, Akila di mana ya, bro? Aduh, gak tahu nih. Akila! Kok badan Akila terikat ya? Papa, Yuda, tolongin Akila! Tolong! Akila! Akila! Aduh, mana sih Akila? Wah! Wah, itu dia sana Akilanya, bro! Ya udah yuk, ayo kita segera samperin, bro! Papa, Yuda, tolongin Akila! Pomo! Pocong Mama! Kabur!